Well, hello. Sekarang gue mau unboxing Molar Belt Sander. Ini harganya 125.000, gue beli di Tokopedia. Kalian bisa cari di e-commerce lain, kurang lebih harga segitulah. Ini harusnya kayak gini. Tapi gue belum beli potensiometer sih. Gerinda sih gue udah ada, cuman potensiometer belum ada. Karena kalau tanpa potensiometer nanti gerindanya kan kenceng banget masuk putarannya. Nah, nanti belt sandernya ya terlalu kenceng gitu. Paling nanti gue nggak kali ini entah pakai gerinda atau gue beli ini gue pakai bor, tapi gue harus beli adaptor yang buat ke gerinda dulu ya, nanti aja lah. Kita buka dalamnya, ini kalau mau baca di pause aja ya. Nih silakan pause kalau mau baca. Terus ini ada dapat sendernya beberapa. Kita bisa beli sendiri sih atau bikin lainnya juga bisa nih. Ya. Tapi bikinnya harus pakai amplas yang kain ya. Kalau kertas kayaknya takut gampang putus nih. Nah ini buat dudukan ke gerindanya nih. Ini untuk apa ya ini? Ntar yang coba. Ini sendernya. Cara pakai gimana sih? Kita baca dulu ya. Gue udah baca tadi. First unscrew the scoop plate. Oh, jadi dia mana tadi lo? Pegangannya. Jadi ini yang muterin ini nih, yang karetnya ini. Jadi sepertinya ini udah harus kondisi kepasang ke di gerindanya dulu sepertinya ya. Coba gua ambil gerinda deh, ntar ya. Gua pause dulu dia. Oke. Ambil. Oke. Ini gerinda kita copot dulu. Oke, copot. Kita pasang ini. Kita pasang dulu ya. Ini bisa dipendekin ya. Berarti kita masang harus ditarik ini dulu biar dia turun. Ntar kita pasang ke gerindanya. Mainnya gini kayaknya.
Aduh, nggak ngepas lagi nih, bentar-bentar. Ya udah gini ya lah, nah, kencengin dulu ya. Jadi ribet ngomong ya. Oke. Udah, sekarang kita pasang sendernya ya. Oh, sorry, angle ya. Nah, ini kurang. Bisa gue atur nggak sini? Aduh, gak bisa lagi ya. Bentar ya. Insya Allah sendernya terlalu ketat nih. Sedangkan ini udah paling mundur. Oke, kita kendorin biar bisa lebih ini ya. Oke, bener bisa. Habis itu kita kencengin. Oke, ini udah kenceng. Itu kita press. Nah, udah. Udah ya, dia udah terpasang di relnya ya, tapi kayak kurang kesini deh. Bentar, kita oke. Nah, di sini ya gue terlalu dalam masukin nih. Ini agak PR juga nih kalau masukin sendernya, harus diukur-ukur. Sebentar, kita kita ukur ulang nih. Oke, ini begini. Kita kencengin. Baru sore nih ya, video jadi kepanjangan nih, cuma unboxing doang sampai sepanjang ini. Cuman ya udahlah ya. Namanya gue juga baru juga sini. Oke. Udah, sekarang kita tinggal pasang tutupnya. Kita bautin. Dan udah sih, udah siap pakai. Coba kita nyalain ya. Wah, kenceng banget sih nih. Oh ya, by the way, ini ternyata ini buat ini, buat pembuangannya kita. Nah, kunci udah. Oke, jadi kayak gitu. Dan ya udah gitu loh. Oke, bye.